petugas gabungan dari Satreskrim saat para remaja melakukan musik party. Burung goreng satu ini tak pernah sepi. Inilah kemeriahan lomba gayung. Video rekaman duel dua orang pelajar SMP Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara viral di media sosial. Perkelahian dipicu hanya karena saling ejek nama orang tua. Kedua siswa sudah dilakukan pemanggilan orang tua untuk dilakukan pembinaan dan pihak sekolah berharap para pelajar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Sudah cukup banyak. Selain kami melaksanakan upacara pembinaan setiap hari Senin, kegiatan keagamaan setiap Jumat, mulai Senin sampai hari Sabtu, kita laksanakan kegiatan apel pagi, unjuk kreasi, semuanya situ kita memberikan penanaman penguatan kepada nilai-nilai karakter mereka, nilai agamanya seperti apa. Itu terus kami lakukan. Dan itu tidak akan pernah berhenti selama kami menjadi guru. Bu, untuk kedua anak-anak murid kita ini apa yang sudah dilakukan sekolah, Bu? Nah, untuk tahap awal kami memanggil anak beserta orang tuanya hadir bersama di sini untuk berbincang dengan guru BK, mencari tahu seperti apa sebenarnya itu kita lakukan. Tahap berikutnya nanti kita berkembang, kenapa itu kawan-kawannya memvideokannya juga kita akan panggil kawannya. Apa alasannya dia mau memvideokan kawannya yang berantem, bukannya melerainya. Dari Asahan, Tim Liputan Asahan TV melaporkan.